Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game PKXD. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin mencari pohon mini Natal emas ya teman-teman ya, yang kata teman-teman itu sudah ada dan sudah muncul ya. Cuman aku di sini teman-teman sudah muter-muter, sudah cari-cari dan gak dapet sama sekali ya teman-teman. Sampai-sampai aku ikutin loh gerobak santanya itu yang terbang-terbang itu, aku ikutin dan memang tidak ada ya teman-teman ya. Aku udah mencari sampai kemana-mana di Pulau Kayain, Pulau Kaya lagi di Pulau PKXD ini nggak dapet ya teman-temannya. Di mana ya sebenarnya teman-teman? Dan aku juga mau baca komentar-komentar kalian ya yang mengenai pohon Natal mini ini ya, yang emas ini yang pernah aku bawakan di video yang sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton, coba nonton dulu biar jelas nonton video ini ya. Oke, aku akan coba bacakan komentar yang pertama ya dari kalian ya. Di sini adalah, oh iya, sedikit info aja bang, pohon Natal emas emang udah lama di PKXD. Iya, pas Natal 2020 dan juga sama dikasih 5 ornamen. Jadi katanya teman kita ini pohon emas Natal itu ada, tapi sudah pernah ada di tahun 2020. Dan kalau kita mendapatkannya itu dapat 5 ornamen Natal. Oke, nice info ya. Terus next yang kedua, aku juga dapat 10 ornamen tanpa setting tanggal. Aku pas ke logo PKXD yang di sebelah arcade ada 2. Oh, ini mungkin dia dapat 10 ornamen ya, dan dia tidak merubah tanggal, dan itu ada di sebelah arcade dan dapat 2. Oke, teman-teman ya. Ini maksudnya tidak tanpa setting tanggal nih yang mendapatkan kasusnya topi Natal, karena di video yang sebelumnya aku pernah bilang kalau perubahan tanggal untuk mendapatkan topi Natal itu jangan dilakukan. Cuman ya, dan aku bilang di videoku itu bahwa pohon Natal mini itu akan muncul di tanggal 25. Ternyata teman-teman banyak yang bilang enggak bang, sebelumnya sudah ada ya, dan juga sebelum tanggal 25 pun ada. Begitu ya. Terus nextnya lagi teman-temannya di sini, bang itu pohon emasnya emang sudah ada, dan kenapa abang udah cari tapi nggak ada ya? Karena pohon emasnya hilangnya cepat. Kalau letaknya di perumahan dan kota, semoga paham. Emot senyum. Nah ini ya, kata teman kita nih bahwa pohon emasnya tuh ada sebelum tanggal 25 ya teman-teman ya. Dan itu dia menemukannya di perumahan dan di kota. Oke, nice info ya. Kemudian selanjutnya ada lagi, yaitu aku juga udah 2 kali main ada pohon Natal emas, setiap aku ambil ada bunyi gitu. Oh, jadi kalau misalnya kita ambil ada bunyi-bunyian gitu ya. Oke, nice infonya ya. Terus yang selanjutnya, bang aku pernah ketemu pohon Natal kecil, pohon Natal emas kecil. Nah itu dijatuhin sama kendaraan Santa yang ada di Pulau Event. Edit, gak tahu sih aku apa tanggalnya ku ganti apa enggak. Nah ini ya teman-teman ya yang ku bilang tadi. Oke, kita habiskan komentar terakhir ya teman-teman ya. Bang Malaysia dahna turun, Bang Malaysia dahna turun salju, sumpah 4 hari lagi. Wah, ini dari Malaysia ya, dan katanya turun salju. Wow, keren ya. Berarti penontonku ada yang dari Malaysia juga ya. Halo Malaysia, terima kasih ya udah nonton. Oke, teman-teman, itu ya beberapa komentar-komentar dari kalian tentang pohon mini emas Natal ya. Nah, dan di sini aku pengen ngajak teman-teman ya, aku akan keliling-keliling di pulau ini ya, di Pulau PKXD, untuk melihat di mana ya pohon mini emas Natalnya itu. Apakah teman-teman melihat atau enggak ya? Kalian coba aja komen di bawah ya. Wih, ada rumah ini nih, ada rumah Natal. Wih, keren ya, kita kasih like dulu ya. Ini like-nya 2000. Nih, kita kasih like ya. Semoga cepat 3000. Ini rumahnya siapa nih? Foxy Cell ya. Dia di sebelah rumahku, pas banget ya. Dia sudah beli. Ini kayaknya dia pemain lama ya, Foxy Cell ini ya. Oke, kita cari lagi ya teman-teman ya, pohon mini emas Natal ya teman-teman ya. Dan ini memang aku nggak ada teman-teman ya. Nah itu kereta santanya udah terbang tuh ya. Dan aku cari-cari loh teman-teman, aku udah muter-muter loh. Tapi kalau kata kalian itu memang ada sebelum tanggal 25, itu menarik ya. Apakah teman-teman waktu itu pas merubah tanggal untuk mendapatkan topi, kalian lupa merubahnya atau bagaimana teman-teman ya? Feelingku sih kayaknya tanggal 25 itu munculnya teman-teman, karena aku cari-cari puter-puter di sini itu nggak dapet. Terus teman-teman bilang cari di Pulau Wahana bang. Oke, di Pulau Wahana ya, kita cari di sini teman-teman. Kita cari nih, ini aku coba cari ya. Aku menelusuri. Kebetulan aku pakai kostum rusa ya, kostum rusa. Kita harus mencari, gunakan indera penciumanmu. Kostum rusa, ayo. Tuh nggak ada ya teman-teman ya. Nih,
kacau gaming ini teman-teman ya. Dan juga tadi terima kasih infonya ya, yang bilang bahwa itu dari kereta Santa jatuhnya ya. Dan itu jatuhnya kayaknya tuh dari yang ininya teman-teman. Apa namanya tuh? Ini itu yang belakangnya itu yang biru-biru. Nah, sekarang aku coba naik ya teman-teman. Aku mau lihat teliti dari atas apakah ada yang jatuh enggak ya. Nih, aku akan teliti teman-teman ya. Aku akan lihat. Teman-teman kalau melihat coba nanti komen aja di kolom komentar ya biar aku tahu ya. Nih, aku cari-cari nih mana nih. Enggak ada ya. Jatuhan atau apa gitu enggak ada teman-teman ya tuh. Ini sampai layarku tak bikin gini nih. Aku mau lihat apakah puing-puing emas-emasnya itu bisa menghasilkan pohon Natal emas ya yang kalian maksud. Di sini aku sambil cari aku lihat ya nih. Tuh, enggak ada ya teman-teman ya. Nih, aku udah lihat nih. Aku sampai lihat ke bawah ya. Kalau aku punya facecam nih kalian melihatnya aku lucu ya. Oke, ini aku cek lagi tuh. Enggak ada ya teman-teman ya. Kalau kalian mungkin memang bilang ada sebelum tanggal 25 sih keren ya. Kalian bisa dapat loh. Kalian bisa menemukan itu hoki ya karena itu sulit banget. Dan ada yang bilang juga tadi cepat hilangnya, Bang. Oke, benar. Cepat hilang ya tuh. Enggak ada ya, teman-teman ya. Di Pulau Wahana Santa nih. Nih, sudah kembali lagi dan aku coba mencari lagi. Aku mau ke atas pohon Natal deh. Coba ya aku cek ke sana. Di atas pohon Natal, kita minum minuman energi dulu ya, minuman-minuman penambah lompatan kita biar tinggi. Nah, seperti ini. Tuh, aku mau coba ke atas pohon Natal ya. Apakah ada atau enggak? Bisa enggak ya pakai lompatan tinggi ke atas itu? Bisa enggak ya? Bisa deh, bisa coba ya. Hop. Oke. Hop. Enggak mau. Nah, di sini. Tuh, enggak ada ya, teman-teman ya. Tidak ada. Tidak ada teman-teman beneran. Kalau kalian memang bisa dapat sih keren ya, GG ya, gokil kalian ya. Ini aku udah muter-muter loh, nggak ada ya teman-teman ya. Dan ambil juga secret box di sini deh sekalian ya teman-teman ya. Aku mau ambil secret boxnya tadi kita lewatin ya. Secret box di dalam kado Natal. Dan kalau misalnya tadi di perjalanan kalian melihat ada pohon Natal emasnya jatuh, coba komen aja ya. Tadi ada yang jatuh Bang, komen aja ya biar aku tahu teman-teman ya. Ini sumpah aku udah nyari loh, nyari ya itu nggak ada teman-teman ya. Kalian kalau bisa dapet itu berarti kalian hokinya luar biasa tuh. Aku nggak dapet nih, serius nih, sudah muter-muter nih. Ini sambil aku nyari itu ya kado Natal, siapa tahu nanti aku hoki ketemu ornamen Natalnya ya, pohon Natal mini kecilnya, siapa tahu ketemu ya di sini. Nggak ada ya teman-teman ya. Feelingku ke tanggal 25 deh itu ya, tanggal 25 atau tanggal 26 nanti akan ada pemberitahuan gitu loh ya. Tapi nanti pas tanggal 25-26 nih kita coba cari ada nggak gitu ya. Kalau memang misalnya ada, nah berarti memang munculnya tanggal segitu ya teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman yang sudah dapat sebelum tanggal 25 itu kayaknya kalian pas ngambil topi itu lupa kembalikan ke tanggal semula kayaknya ya. Tapi kalau misalnya salah mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Oke, dapat 75 koin. Itu secret box yang ketiga ya di dalam kado Natal. Terus di mana lagi nih? Sorry ya teman-teman, aku agak batuk dikit. Jadi mohon maaf ya. Oke, itu ya keduanya yang kado Natal, secret box di dalam kado Natal. Ah, aku pengen banget loh dapat itunya, dapat apa namanya tuh? pohon mini Natalnya tuh ya teman-teman ya, tapi belum dapat ya, mau gimana ya. Terus aku juga coba-coba cari kreator-kreator lain ya, dan memang mereka belum ada yang upload ya untuk yang pohon emas mini Natal itu. Apakah nanti kayaknya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya aku bilang gini, nanti teman-teman ada yang bilang enggak Bang, aku sudah setting, aku udah kembalikan tanggalnya ke tanggal semula dan aku dapet. Nah, itu yang aku heran teman-teman ya, bagaimana caranya gitu ya. Kalau kalian bisa mendapatkan pohon Natal emasnya itu sebelum tanggal 25 ya. Dan BTW ini 2 hari lagi ya, kita merayakan hari Natal ya. Dan selamat merayakan buat teman-teman yang merayakan hari Natal ya. Nih, coba aku kesini ya. Tuh, coba ke ujung-ujung sini dan itu tidak ada teman-teman ya. Coba aku ke bawah-bawah sini. Ayo rusak, ah rusak, rusak. Jangan jatuh rusak, please, please. Nah, kita lihat. Tuh, tidak ada ya teman-teman ya pohon Natalnya. Kata kalian di perumahan dan di kota juga ada. Ini ada ini nih, ada beruang laut.
Ini kita cari lagi ya teman-teman. Kita coba lihat sini deh. Siapa tahu ada ya pohon emas mini natalnya itu. Eh, ada secret box teman-teman. Yeay, ada secret box ke-6. Ini ya teman-teman ya, secret boxnya. Secret box ke-6 teman-teman, kalian bisa dapatkan di seluncuran ya teman-teman ya. Wih, di sini teman-teman, di dekatnya ini ya, seluncuran ini ya. Secret box ke-6 teman-teman ya. Oke, kita ambil teman-teman ya, secret box ke-6. Dapat 35 ornamen Natal. Oke, lumayan. Yes, itu ya teman-teman ya. Jadi video kali ini itu ya, aku mencari pohon mini emas Natal dan mendapatkan secret box ke-6 teman-teman ya. Di ini nih, di apa, seluncuran ya, seluncuran yang ini nih. Nah, di sini ya, kalian bisa mendapatkan secret boxnya teman-teman ya, di sini ya. Nah, kalian tinggal meluncur aja, kalau mau gampang tinggal suhu gitu ya. Oke deh teman-teman, mungkin sekian aja video kali ini ya, dimana aku mencari pohon mini emas Natal dan tahu-taunya dapat secret box ke-6 ya teman-teman ya, di video kali ini. Oke deh teman-teman, kalau ada tambahan dan komentar silahkan jadi kolom komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.